Karena mereka kaget dan serentak berhamburan, mereka langsung mengendari motornya ke segala arah. Sampai-sampai trotoar yang berada di tengah jalan tersebut dilewati oleh sebagian besar dari mereka. Kenapa lari? Kenapa? Kenapa lari? Hah? Takut apa nih? Kenapa takut? Hah? Di dalam aturan sudah ditentukan bagaimana kendaraan yang baik untuk berkendara di jalan raya. Walaupun hanya ban yang diganti itu dapat mempengaruhi bagaimana kendaraan tersebut berjalan jalan raya. Anu motor niki lho. Surat apa ora? Enten Pak, ndi ya Pak? Yo, nek opo. Jam kunci. Enggak ketemu Pak? Yo yo. Aku kuncine di kuncine. Teng griya, Pak. Saya kuncine. Enggak mungkin kamu di gowo kunci. Mboten, Pak. Bukan, bukan. Mboten, saya sumpah, Pak. Mamudi. Rapi ya? Ya, rapi apa kok. Mas di gowo, gowo. Gowo. Ada juga yang malah masuk ke jalan sawah. Jalan, hei. Hei, masuk. Hei, kok. Ini. Rambut, balap liar. Apa ini yang sini? Lari. Tahu, Pak. Hah? Tahu. Kok lari? Saya cuma lihat, Pak. Kok lari kamu? Pak, saya cuma lihat, Pak. Alhamdulillah tidak terjadi insiden. Pembalap-pembalap ini banyak yang kita amankan ke Polsek Mejayan untuk dilakukan suatu pembinaan. Yang paling diutamakan adalah keselamatan. Sudah terlanjur, mereka kabur, dan mereka biar kabur. Yang tertangkap tangan itu yang baru kita tindak. Ada rumah. Hah? Ada rumah lengkap kok, Pak. Iya, suaranya mana? Ada rumah. Ya udah, ikutan. Iya. Kamu disitu. Kamu disitu, cepat. Cepat. Setelah tahu kita obrak, mereka masuk ke wilayah perumahan. Masyarakat, mungkin mereka juga tiap hari melihat kelakuan anak-anak yang seperti itu, mereka juga mungkin dongkol. Mereka dengan semangat membantu kita melaksanakan pengamanan. Operasi dengan membunyikan sirene dan rotator sehingga banyak masyarakat yang pergi yang menonton itu. Namun, para pembalap liar sudah ditangkap dan ditangani oleh anggota yang menyamar tadi. Di saat ini kami mendapatkan lebih dari 50 kendaraan. Untuk kami amankan nanti ke Mako. Itu barusan ada satu pengendara yang kabur, anggota langsung mengejar.
Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat sadar para pembalap liar itu salah dan tidak baik. Sehingga ketika adanya polisi, mereka langsung kabur mencoba menyelamatkan diri. Karena mereka tahu mereka salah. Kasih tangan dong. Jadi tujuan operasi ini bukan hanya menangkap para pembalap liar saja, tapi juga berfungsi untuk menyadarkan mereka agar tidak terjadi lagi hal ini. Luncur ke TKP. Siap.